Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Salam kopi tanpa gula. Oke, kali ini kita sudah dapat ngebolam bahan bonsai kelapa nih. Banyak sekali. Kita lihat satu persatu teman-teman. Lalu kita pilih bahan bibit yang sesuai keinginan kita. Pilih salah satu saja. Langsung dikupas menggunakan alat tajam. Hati-hati agar akarnya tidak putus. Bersihkan sisa-sisa sabut kelapa yang masih menempel menggunakan pisau sampai bersih. Sisa sabut kelapa kita kecil-kecilkan, nanti digunakan media untuk menanam bonsai kelapa. Nah, ini dia sudah bersih batoknya. Kita taruh dulu di sini, lalu kita siapkan medianya. Ini ada satu sabut kelapa. Ini ada tanah, ada pasir, lalu ada pupuk kandang yang sudah siap dipakai agar subur, lalu ada sekam kulit padi teman-teman. Campur semua media menjadi satu, tanah, pasir, sekam, dan pupuk kandang dicampur menjadi satu. Aduk ratakan. Posisikan tunas seperti ini, menungging dan batoknya di atas. Lalu siapkan sabut kelapa.
isi di bagian bawahnya untuk penyerapan air nanti, dan air akan lebih lama bertahan di media. Masukkan semua media tanam yang sudah kita campur tadi ke dalam pot. Siapkan karet plastik seperti ini untuk menopang media tanam. Lalu buat lingkaran seperti ini sesuai ukuran, lalu digunting. Lalu dikunci menggunakan staples. Buat lubang untuk mengeluarkan tunas. Masukkan tunas ke karet lingkaran tersebut. Posisikan di atas media, lalu isi lubang lingkaran dengan media tanam. Nah, setelah terisi full media, dia akan nampak seperti ini, teman-teman. Lalu kita siapkan pisau sayat untuk penyayatan mawar pada bagian pelepah yang masih bisa disayat mawar, dan kita sayat tapisnya agar daunnya mau berbelok ke atas. Siram media tanam bagian atas agar media mau turun ke bawah. Tambahkan media lagi jika medianya sudah mulai turun ke bawah.
Setelah selesai, kita isi dengan kain basah pada bagian batok agar batoknya tidak pecah. Lalu simpan di tempat yang teduh. Nah, demikianlah sedikit tips membuat bonsai kelapa dari